Kali ini saya mau sharing sedikit soal Da Vinci Resolve, tentang bagaimana sih cara menambahkan teks pada video Anda di Da Vinci Resolve. Oke, jadi nonton aja dulu. Kalau kamu baru di channel ini, jadi ini adalah channel aku yang ngebahas tentang simple film making, apakah itu editing, audio, lighting yang sederhana. So, let's check it out. Oke, kita mulai dari import file ya. Klik file, kemudian import medianya. Kita coba pakai ini aja dulu. Kita langsung ke page edit. Nah, bisa dengan cara gini, tarik aja langsung. Ya, dia otomatis bikin timeline baru. Nah, cara pertama itu kalian pergi ke toolbox, kemudian klik title, kemudian klik text. Arahkan ball head-nya dulu. Kita zoom aja dulu ya. Sep. Nah, di title ini kita klik dulu title-nya, kemudian klik inspector. Kita ganti judul video. Font-nya bisa diganti nih. Ukurannya juga bisa diperbesar dari sini ya. Nah, kalau mau bikin background color-nya, ini bisa diperlebar nih. Nah, kayak gini. Simpel kan ya? Simpel. Oke, next. Oke, cara kedua. Ini simpel juga. Kalian perhatikan di bagian kiri layar. Itu ada di bawah title, ada fusion title. Coba scroll ke bawah. Ini ada banyak sekali template-nya. Ya, tinggal dipilih. Misalnya kita mau pakai yang ini. Nah, nih. Di inspector tinggal diganti ya. Misalnya belajar Da Vinci. Nah, ini ukurannya kalau mau dirubah dari sini. Jenis fontnya juga kalau mau diganti. Mengganti warnanya. Nah, ini kayaknya buat efeknya, karena ini sudah ada efeknya nih. Nah, seperti itu. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga apa yang saya share di video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kalau kalian tetap mau sharing tentang DaVinci Resolve dengan aku, silahkan kalian tinggalkan komentar di bawah. Share video ini ke teman-teman kalian. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan silahkan dislike kalau kalian tidak suka. Dan jangan lupa tetap subscribe channel saya dan aktifkan tombol notifikasinya, so kalian tidak akan ketinggalan dengan video-video baru dari saya. Okay. Bye-bye.